Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Bapak ibu wali murid dan saudara-saudaraku dimanapun kita saat ini berbahagia, saya ucapkan semangat pagi. Mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan benar. Bapak ibu dan saudara-saudaraku sekalian, saat ini madrasah atau sekolah di bawah Kementerian Agama mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka, dan salah satu persyaratannya adalah mengisi daftar isian dari Kementerian Agama. Bapak Ibu, untuk itu kiranya perlu kami buatkan tutorial bagaimana caranya mengisi daftar isian Kementerian Agama terkait dengan pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu, mari kita simak tutorialnya. Pertama-tama, barangkali Bapak Ibu dapat link dari madrasah tempat anak Bapak Ibu menimba ilmu. Mungkin dibagikan lewat WA dan media sosial lainnya. Caranya seperti ini. Link yang dibagikan oleh guru dari anak Bapak Ibu sekalian, kita klik seperti ini Bapak Ibu, klik. Nah, setelah kita klik, kemudian kita dibawa ke halaman baru. Itu bisa kita lakukan lewat HP maupun lewat komputer. Ini saya buat lewat komputer, namun barangkali Bapak Ibu bisa mengerjakannya lewat HP. Bapak Ibu, di sini ada tulisan Kementerian Agama. Daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022. Kepada peserta didik se-madrasah se-Indonesia. Isilah daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan kondisi yang sebenarnya, karena isian Anda akan digunakan untuk memetakan kesiapan madrasah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di madrasah. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau ada tanda seperti ini Bapak Ibu, merah ini ya, bintang merah, ini artinya wajib diisi. Satu, identitas peserta didik. Belum punya NISN. NISN belum terdaftar. Isi dengan NIK. NIK dapat dilihat di kartu keluarga. Begini Bapak Ibu, kita isi di sini. Sebetulnya ini diisi dengan NISN. Namun daripada kita pusing mencari NISN, buka saja kartu keluarga Bapak Ibu. Nanti kemudian kita lihat NIK anak Bapak Ibu. Kalau sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat kartu keluarga, kemudian lihat NIK anak Bapak Ibu, dan kemudian isikan di sini seperti ini. Tidak terisi semuanya, karena apa? Karena yang ini belum kita checklist. Sebaiknya kita checklist terlebih dahulu. Setelah kita checklist Bapak Ibu, kemudian NIK yang kita lihat, kita ambil dari kartu keluarga, kita isikan di sini. Nah, gini Bapak Ibu, kalau ini tidak di checklist, maka nanti tidak bisa. Ya, harusnya ini di checklist seperti ini, sehingga muncul tulisan NIK. Setelah itu kita klik ini,
di bawah ini tulisan mulai, mulai. Kemudian kita tunggu prosesnya. Akan muncul nama anak didik kita. Ini misalnya NISN 313515065, nik sekian sekian sekian, nama Nur Alif ini dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kelihatan kelas 3 seperti ini. Pertanyaan pertama, apakah Anda memiliki riwayat penyakit berisiko COVID-19? Yang dimaksud ini anak bapak ibu peserta didik ya. Apakah Anda memiliki, yang ditanya ini peserta didik bapak ibu ya. Apakah Anda memiliki riwayat penyakit berisiko COVID-19? Dalam kurung seperti asma, diabetes, jantung, hipertensi, atau penyakit komorbid lainnya. Ini yang ditanya anak bapak ibu. Jika anak bapak ibu tidak punya penyakit seperti ini, tidak punya ya, maka dicentang tidak. Jika anak bapak ibu punya riwayat penyakit jantung, kemudian seperti asma, itu kita jawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir Anda mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan indera penciuman, atau tengah melakukan isolasi mandiri? Nah, kalau pernah diare, pernah batuk, pernah flu, kita klik yang iya. Kalau tidak, maka kita pilih yang tidak seperti ini bapak ibu. 2 minggu yang lalu kita pernah batuk apa tidak? Kalau tidak seperti ini. Terus selanjutnya, apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir Anda, anggota keluarga, seluruh serumah mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan indera penciuman, atau tengah melakukan isolasi mandiri? Jika iya, jawab iya. Jika tidak, jawab tidak. Oke, kita lanjutkan. Moda transportasi yang bisa digunakan menuju madrasah. Anak bapak ibu jika pergi ke madrasah pakai apa? Jalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi sepeda motor, maka yang dicentang ini. Kalau naik MRT, sepur, nah yang ini. Kalau naik bis, yang ini. Ya, kalau jalan kaki, sepeda, sepeda motor, yang ini. Kita lanjutkan. Apakah orang tua Anda mengizinkan Anda kembali ke madrasah ketika madrasah dinyatakan boleh dibuka kembali? Nah, jenengan tiang sepuh pareng napa mboten putrane sekolah saat niki? Jika iya, maka diklik iya. Jika dereng pareng khawatir kalau ada COVID, tidak nggih dicentang tidak. Oke. Kita berasumsi semua wali murid setuju. Iya. Ngoten nggih. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Membekali diri dengan masker cadangan. Dua, membawa bekal makan dan minuman. Orang tua bersedia tidak menunggu di area sekitar madrasah. Berarti jenengan ditanya ini misalnya. Putra nih, ya anaknya dibekali dengan masker cadangan dua apa tidak? Nek sekolah bawa masker dua, bawa masker cadangan dua, tiga berarti maskernya. Kita centang begini. Kalau tidak, tidak. Okay? Wah, nek ngono berarti ya sekolah kudune nggawa masker cadangan dua. Nah, jenengan centang yang nomor satu ini, putranya jenengan harus pergi ke sekolah bawa masker cadangan dua. Membawa bekal, minuman, makanan dan minuman.
nek putrone jenengan teng sekolahan, sa sekolah niku bawa bekal makanan maka dicentang, kalau tidak ya tidak. Nah, begitu. Selanjutnya, orang tua bersedia tidak menunggu di area sekitar sekolah. Nek jenengan ngeter ke sekolah mboten napa? Bersedia tidak menunggu di halaman sekolah atau di sekitar sekolah. Nggih diklik ngeten. Tapi kalau jenengan tidak bersedia kudu tak enteni. Nah, ya tidak boleh dicetak seperti ini. Terus selanjutnya, pernyataan kebenaran data. Saya menyatakan bahwa data di atas diisi berdasarkan keadaan sebenarnya dan siap untuk diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Diklik, nah berarti klik, terus dikirim, klik kirim. Kayak gini misalnya. Begitu Bapak Ibu, saya kira ini mudah-mudahan ini membantu membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengisi isian daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih telah berpartisipasi dalam daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022. Sampai tahap ini Anda sudah berhasil mengisi daftar isian dan sudah tersimpan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.